Kita sekarang lagi ngapain nih? Kita lagi mau makan. Takut gak sih? Apa? Gue lagi duduk dengan Hokage JKT48. Hokage tuh apa? Hokage? Gak tau. Oke. Hokage yang Naruto kan? Iya, it's like kayak pondasi. Apa Spen kalau di Naruto? Pondasi? Aduh, kenapa kita tertua? Tertua gak sih? Bukan, iya. Maksud ya lu juga sama gak berarti tahu, kita iya, berdua iya, kita berempat kayak gini. Apa kabar kali ini? Baik kabar banget sih aku. Hidup ya oke lah, hidup ya ya good, bagus lah kita ya, fine lah. How's life? Ya upacara nih habis upacara ya bun, sana merdeka 11-an iya, suasana Agustus. Iya suasana Agustus ya. Gimana saya kabarnya baik, kalian? Baik. Ini mau ulang tahun nih. Oh iya. Oh iya. Ulang iya. Tahun selamat. Iya. Ngomong-ngomong ulang tahun, udah iya lagi makan-makan ulang tahun aku kan. Iya. Oh iya banget. Makasih loh ya. Thank you banget ya traktirannya. Jangan lupa ya. Iya, kado. Apalagi kita kemarin beli-beli di Jepang. Oh, iya, woi, parah banget. Lagi. Lupain aku ya. Oh my god. Jadi kita mau membahas apa di sini? Sambil kita makan. Jujur lapar sih aku. Jujur lapar kan sama jujur lapar abis banget. Laparnya tuh kayak lapar beneran pengen mukbang gitu loh. Ini tuh kita lagi mau makan pasta. Wah, iya, ini pasta beda-beda ya. Beda-beda. Jadi ini menarik favorit aku sih. Carbonara. Oh iya. Sambil kita makan sambil ngobrol kali ya. Tapi oh, makannya berarti makan cantik gitu ya. Makan cantik. Oke. Makan cantik. Enggak lah. Oke. Tadakimasu. Selamat makan semuanya. Selamat makan. Selamat makan. Kita jarang loh ngumpul-ngumpul kayak gini. Iya ya, sih? Iya. Terakhir yang gitu loh, Beb. Yang mana? Yang kita tahun lalu gak sih? Bukan yang dia. No. Yang dia mau. Ngumumin di teater. Kita makan dulu. Oh, yang ngumumin di teater. Iya. Iya, itu kan yang Enif. Itu bukannya Enif tahun Enif, lalu ya? Enif. Tahun ini. Ini. Oh iya, tahun gue udah kelamaan ya, maksudnya gue kemarin dari kemarin ya gue. Kacau. Oh, yang kita ngeliat Videotron itu loh. Tapi sebelum itu kita makan dulu. Tapi itu lucu tau. Kan kita kan apotnya caw. Apa? Dan aku dan gue nggak notice. Gue nggak notice kalau kalau kuenya tuh ternyata caw. Yang bahaya, orang tuh bisa ya notice kalau iya kayak. Ya aku kira nggak kena daga kena daya sadar tau itu. Maksudnya tapi ternyata itu. Ya mungkin terus itu. Terus yang kayak, video ini tuh Sista kan? Iya. Dan entah kenapa yang kita foto di Videotron, kenapa posisinya sama? Iya. Posisinya literally sama sama apa sama yang ditampilin di Videotronnya. Sama apa sih? Itu loh, pas ngumumin. Posturnya. Cici, aku, Gracia, Siska gitu loh kayak gitu. Oh sama? Sama, sama posisinya ya, sama. Bahkan kalian lihat kakunya sama posisinya. Sama. Iya. Oh my god. Kak Yusha ya? Amazing gak sih? Amazing. Jadi kita udah, ya ada kakunya. Gimana-gimana Cap? Gimana Cap? Lucu banget deh teman kita gimana satu ini. Gimana Cap? Guys, kita sambal udah hampir 10 tahun tau di sini. Hah? Iya bener ini 10 tahun? Gak kerasa, kerasa ya? Kerasa antara kerasa dan gak kerasa. Iya bener, antara kerasa gak kerasa. Kayak kadang-kadang kerasa, kadang-kadang gak kerasa. Ya gak sih? Gue sih kerasa tapi kerasa sih. Kerasa ya sih. Maksudnya kayak banyak, kita tuh banyak habisin waktu masa kecil kita di sini gitu. Kayak RT banget. Pas cinggut gue kalian suka gini, kayak lagi ngaca terus tiba-tiba, lah aku udah besar. Gitu. Yang kayak, lah lah gitu. Kayak, oh, bentar lagi 24 Shania Grace. 25 kali bentar lagi. Ya udah jadi jangan ngomongin umur saya agak gimana gitu. Oh, ya. Sorry masih 23, ya, young and free. Yang paling tua di saya. Young and free gue. Tapi kerasanya mungkin karena kayak kita tuh mikir sendiri gak sih kayak harusnya kalau misalnya kita gak di JKT 9,5 tahun hampir 10 tahun ini kita bisa ngapain aja dan apa yang terjadi. Iya pasti ya, banyak. Sih? Jadi itu yang bikin kayak kerasa ya ternyata lama banget dari dari SMP kelas 2, SMP, SMA, SMP. Masih 14 tahun, 15 tahun. Sekarang kita udah kayak 10 tahun. Tapi menurut aku yang bikin kerasa tuh karena kayak terlalu banyak perubahan gitu loh. Benar. Sebenarnya aku nggak ngerasa aku 10 tahun, cuma karena di sekitar tuh banyak perubahan, jadi aku jadi ngerasa kayak, oh ternyata udah selama ini ya gitu. Benar banget. Kayak perubahan membernya, staffnya, dan kayak konsep-konsepnya dikit-dikit. Gitu loh. Gen 3 dulu bro. 32. 32 sekarang ya, sekarang 34. Kita tuh udah ngerasain semua zaman yang ada di JKT48 gitu loh. Dari dulu iya masih sih ada gen 1 sampai sekarang gen 1 udah enggak ada. Kita gen 3. Kok ngomongnya pelan gitu sih, Mbak? Dan karena ini kan mau emosional kan. Iya, Bang. Dan kita pernah ada di masa cuma 3 generasi tapi totalnya 72 member. Iya. Are you
Remember, do you remember? Yes. Gue inget banget. Kita jalan ke lobi FX mau tampil di GBK Ulta. Salah satu stasiun Ulta, TV. Salah satu stasiun TV. Itu asal banyak gaya. Banget, cuy. Parah-parah ya. Kayak, inget banget lagi. Iya, jadi itu 72 yeah. orang gila. Aku inget banget. Iya, benar-benar. Yang kita masih pakai kosping ya? Iya. Bukan. Enggak, kita pakai baju merah. Bingo. Total-total. Iya, total-total. Itu kita masih banyak tuh. Jadi masa yang kita lewatin tuh masa-masa member banyak, terus seniornya abis. Transisi ya. Transisi itu gila sih. Kayak maksudnya, kayak dulu tuh rasanya dari junior kan. Terus kayak dulu kayak mungkin menanti-nantiin kapan ya gue dipanggil kakak, dipanggil kakak. Sampai tiba-tiba sekarang senior. Kayak gila. Gak ada lagi. Gak ada lagi bertumpunya. Gak ada. Kayak mungkin masa-masa anak JKT yang sekarang kayak kita masa-masa berapa tahun yang lalu sih? Kayak iya. Kita lagi ngerasain itu sekarang gitu. Iya, yang ngerti. Waktu itu maksudnya. Ngerti. Yep. Iya, dulu kita istilahnya jadi anak bawang banget loh. Dulu Gen 3 tuh apa-apa selalu yang... Ngerti gak sih, ingat gak kita tuh pernah konser yang third any atau berapa yang ketiga? Yang buah ya? Buah. Yang... Tapi yang buah itu memori... Itu gak bisa lupa deh kayaknya kalau yang buah. Tapi yang buah yang kita show satu. Konser buah tuh ulang tahun gak sih? Kita jam 10 pagi weh. Bukan. Itu konser keempat ya? Enggak, konser buah tuh habis third anniv tuh yang kita make up jam 6 pagi tau gak? Yang jam 6 pagi tapi konsernya jam 7 malam. Kamu ingat gak sih? Ya kita jam 6 pagi udah di venue. Yang ini bukan, yang baby atau Ogwe Diamond harusnya half tapi full. Bukan. Atau full jadi half. Yang ini. Iya. Yang kita pakai baju anjing. Oh iya, itu gua. Itu gua. Kita bawain apa sih? Tedeng. Emang itu ngomong ya? Ini kita turn and inget itu. Kita bawain lagi down. Lay down pakai baju doll mention yang gak selain lay down. Selain siapa yang tergugah? Selain lay down apa? Saya pukul gajah mau suruh juga. Gajah mau suruh juga pakai baju doll mention. Terus yang paling ngeselinnya lagi kita latihan sampai jam 4 pagi latihan new ship. Iya, latihan new itu ship. Karena lagunya benar-benar terus kita jam 6 udah di venue. Jam, kayak besok enggak tapi nanti malam nanti pagi kita konser kayak jam 4 baru keluar. Iya, jam 12 malam baru dikasih tahu kalau kita bawain new ship. Dan jam 6 harus di venue. Yap. Sumpah. Venue-nya di Kelapa Gading. Dan harus pulang ke Bekasi dulu untuk kita berdua. Pulang ke ujung dunia dulu. Tapi ya kalau dipikir jenuh gak sih? Gak maksudnya saat-saat itu mungkin ada jenuhnya gak sih? Menurut aku ya wajar gak sih? Maksudnya wajar kan? Pasti. Kayak ini bukan hal yang tabu untuk dirasakan jenuh. Yap. Karena kita setiap hari berkegiatan, ketemu orang yang sama. Kegiatannya sama everyday. Pasti ada jenuhnya gak sih? Tapi maksudnya sebagai manusia aja kayak melakukan sesuatu apa ya? Kayak kegiatan yang jadi manusia itu kadang jenuh juga ya. Apalagi kita ya melakukan kegiatan semuanya tuh di lingkungan yang sama kayak semuanya sama itu pasti nggak kalau dari aku sisi kadang tuh sisi jenuhnya karena kayak kita mau nggak mau tuh harus terus belajar gitu loh. Kayak kita tuh nggak bisa ngerasain rasa di comfort zone, nggak bisa break. Bener kayak oke ini kayak gue break. Bener. Ada lagi. Bener. Yang lainnya yeah. Maksudnya it's good yeah. Dan kayak kita suka ngasih sesuatu yang baru buat mereka, buat kalian dan buat diri kita juga dan kan, itu belajar. Cuma emang bener sih rasa tuh kayak demi apa latihan lagi? Kayak masuk ke masa latihan, mungkin kalau dulu kayak minggu ujian mungkin kalau misalkan yeah, itu ya. Tapi kita terus melakukan itu selama hampir 10 tahun. Iya. Ya, gak munafik lah pasti ada bosannya juga. Tapi kalian nyangka gak sih kalian tuh bisa sampai 10 tahun di JKT48 di sini? Gak nyangka. Have no idea aja gue. Nyangka gak sih? Aku gak pernah kepikiran sih, maksudnya aku bakal berapa tahun di JKT, tapi aku kepikiran kayak, oh kayaknya aku bakalan kayak stay emang bakal lama gitu. Kayak tapi enggak yang kayak aku bakal sampai 15 tahun atau berapa. Tapi enggak kepikiran ke situ ya, cuma kayak angka. Tapi kayak oh iya aku lama bakal lama. Gitu. Iya sih, aku masih ingat banget waktu masa-masa audisi tuh ya. Aku sama Siska sama Fanny sama Cishani. Kayak kita tuh ada masanya pas masih di karantina itu. Kita kayak karantina. Siska kayak nanya, "Lu emang nargetin berapa lama di JKT?" Oh iya, gitu kan. Lu nanya. Enggak, gua di amnesia. Gua enggak ingat. Gua ingat banget. Terus kayak gua udah kada close down gitu. Aku ingat banget kita masih kecil waktu masih umur 14 tahun. Terus kayak ya tergantung lah. Paling ya 2 tahun, 3 tahun. Lu ngomong gitu. Lu juga ngomong kayak gitu. Iya kan? Terus kayak juga karena kita kayak pikir gitu, tuh kayak 2 tahun, 3 tahun. Kayak
rasanya tuh kayak menurut gue jadi gitu lembaga gitu loh dulu, lembaga pendidikan yang kayak lembaga dua pendidikan tahun, cukup lah. Ternyata attachment issue gue tidak bisa melepaskan itu sama 2 tahun, ngerti gak? Bener ya? Banget sih. Kayak, jujur ya, pemikiran buat gue tuh kayak udah ada since gue masih 5 tahun apa 6 tahun di sini. Tapi gue ngerasa, enggak, belum sampai sekarang gitu. Bener, bahkan kita kayak menyaksikan teman-teman kita udah graduate duluan dan itu kayak... It's hard sih. It's hard for us, gak sih? Kayak di sisi lain kita tuh sebenarnya kalau setiap ada yang graduate, apalagi teman segenerasi, kita senang kayak dia akhirnya bisa punya jalan. Yang tapi di sisi lain itu tuh jadi bumerang buat kita juga loh. RT kayak aduh lu nyanyi Sakura Nona Bennett aja sambil lu mikir overthinking, iya, buset bener kayak ini ya. Lagi kayak gua mau cari apa lagi di sini kayak gitu loh. It's kayak gitu sih sebenarnya. Iya benar lah, sampai sekarang kan sih kayak gitu. Iya, sampai sekarang tapi misalnya nih ya, aku tuh jenuh gitu, lagi jenuh. Aku tuh pengen coba experience yang lain gitu, maksudnya kayak... Mau ya, coba? Nggak mau daging. Nih, enak loh. Wah, kayak apa? Kamu masih pengen cari maksudnya aku, sesuatu ya? Aku masih pengen cari sesuatu di JKT, dan di luar JKT48 kan. Maksudnya aku pengen coba experience yang lain gitu. Aku seneng, aku punya experience baru misalnya di luar, tapi kayak... Kalau pas balik lagi kegiatan ke JKT48 tuh aku jadi kayak wah aku kembali pulang ke rumah. Itu loh kayak rasanya kayak wah ini teman-teman aku ya, ini family aku. Iya, rumah aku. Ya aku di luar ya aku emang experience baru, aku seneng, tapi aku kayak tetap harus balik ke rumah. Mungkin itu bener yang banget. Bikin aku masih di sini masih sampai sekarang. Betul. Apa ya? Kalau dari siapa? Empen? Hah? Apanya? Makan dulu aja, makan dulu. Kita menikmati. Pas tiba-tiba saya dipanggil kan Cici, aku jadi bingung. Gak apa tadi Rizky kayak ngomong kalau maksudnya dia pengen coba yang lain tapi mau gak mau. Jadi itu bakal di rumah. Gitu. Kalau aku pen, kayaknya emang were to be idol. Karena kayak maksudnya... Tapi itu bagus loh. Kayak misalnya perform kita teater tuh acting kan, kita ngebawain lagu kayak transfer lirik buat penonton yang ada biar mereka tuh ngerasain apa yang lagu itu, maksudnya kayak menyampaikan apa sih isi dari liriknya, itu juga acting dong. Tapi kayak aku nggak tertarik untuk kayak misalnya acting atau misalnya kayak main sinetron or something like that, kayak nggak. Jadi itu emang atau mungkin kayak ya kayak pokoknya di luar idol tuh kayak aku belum kayak wah saya tertarik gitu. Kamu menemukan passion kamu di idol emang ya? Iya. Karena kalau misalnya kita perform, aku sempat bilang juga sih kayak kita tuh bisa ngelepasin apa ya? Emosi kita, maksudnya yang kayak menghilangkan stres kita juga dengan pekerjaan juga gak sih kalau aku ya. Kayak bisa ngerasain kayak gitu. Jadi oh iya, maksudnya kalau misalnya bukan terjerat di zona nyaman juga, tapi menurut aku malah JKT48 itu nggak zona nyaman aku, karena setiap ini tuh kayak pasti ada oh aku mau lebih nih, misalnya aku pengen lebih bagus dance-nya gitu, aku pengen lebih bagus ininya kayak karena aku ngerasa kayak aku belum ada di zona nyaman itu. Atau mungkin kalau orang lihatnya kayak oh ya karena ada di zona nyaman, di zona nyaman kali ya gitu. Jadi beda kalau Mpen emang di JKT emang passion, maksudnya semuanya passion, cuman Mpen bener-bener apa di JKT emang suka jadi idol gitu ya. Tapi ya, aku tuh makin lama makin suka juga loh menjadi seorang idol. Kayak aku semakin kesini malah semakin menikmati gitu. Kalau dulu-dulu tuh masih bingung soalnya, masih kayak tanpa arah dan tujuan nih. Aku idol, aku JKT, aku nari. Cuman sebatas itu doang. Gitu ya? Gak ada kayak pembawaan sebuah lagu atau kayak untuk mengutarakannya ke penonton tuh kayak gimana caranya tuh aku baru dapetin ya. Sebenarnya baru-baru tahun-tahun ini gitu. Good for you. Gak apa-apa lah, maksudnya dulu mungkin kita juga masuk JKT itu karena masih kecil, jadi kita gak tahu apa-apa juga. Bener, kan, kita bingung. Masih belajar kan ya. Tapi ya untungnya menurut aku dari dulu JKT juga selalu ngasih kesempatan ke kita gitu loh. Yang mau gak mau kita harus belajar, mau gak mau kayak kita ditendang aja gitu. Iya. Harus gitu? Iya, harus. Banyak gak sih kayak kita belajar lagu yang kayak susah? Banget. Bahkan gue udah tua pun ngerasa kelewalahan gue di belajar lagu JKT. Khususnya Mas Binau. Kayak bujuk gue, gak bisa nih, gue gak bisa. Karena basically sebenarnya kita suka lagu-lagu yang energi, yang powerful. Iya, gitu. Tapi kita suka expressive fears. Kita, gak tahu kamu suka expressive fears apa suka lebih suka happy? Aku suka semua. Nah, if you
have to choose one expression. I can't. Like, but kayaknya bagus dua-duanya. Aku suka. Iya bisa semua. Iya bisa. Tapi emang iya kan? Iya, tapi emang kalau koreografi yang susah tuh kayak kadang-kadang kita kayak kalau udah tua kali, faktor U kali ya. Faktor U. Dulu kita belajar lagu apa pertama-tama? Aita kata. Sama Ichi sama KFC. Tapi kalian inget nggak yang dulu kita sungguh-sungguh? Yang masih trainee. Terus aku selalu ingat banget dulu yang kita sama senior dipasangin. Mulai sekarang sungguh-sungguh ya, yang band itu. Yang sama senior mah band. Lupa. Sungguh-sungguh dua ya. Tapi iya, sama senior gimana? Jadi itu ada River, Penny sama River, wah sama Umi. Iya. Itu aku bingung sih. Kenapa? Seniornya cuma satu. Enggak, iya, seniornya satu terus kita gen tiga. Kan kita sungguh-sungguh dua kali itu. Iya, yang center kita. Oh iya. Itu aku sama Kamila. Gue sama siapa? Oh, sama Kamila. Oh iya, yang sama kan Nabila. Lagu apa tapi lupa. Iya, pokoknya sama Oshi. Iya. Kamu dapet, kita bisa pilih. Kamu sama siapa? Aku enggak dapet. Hah? Cici enggak dapet. Dia enggak dapet lagu apa gue sama Kanabila. Kan kamu sama Kafe. Aku sama Kafe. Aku sama aku bawain Umi. Apa ya? Kondokoso. Iya, Kondokoso kan kamu. Kamu River sama Umi. Sis, ada Gihan Cek kamu Melody tuh Michelle. Iya. Terus kamu sama Nabila. Emang iya ya? Sama Kanabila tau. Iya, sama Kanabila sis. Itu aku ingat banget. Itu aku ingat banget karena kayak kita baru kayak baru belum menetes, baru jadi telur, menetes. Tiba-tiba saya disuruh bawain River yang kayak ya bener. Dan itu aku ingat banget, aku baru selesai kayak latihan vokal. Terus kayak tiba-tiba dateng, kalian tuh latihan udah setengah lagu. Jadi tuh aku kayak, hah? Aku gak tahu apa-apa gitu loh. Terus kayak, itu pressure banget sih. Itu kayak pertama kali aku yang ngerasain pressure. Itu kan sungguh-sungguh dua kan? Sungguh-sungguh dua itu, sungguh-sungguh pertama yang kita bawain lagu-lagu baru kayak Party, Session Lab Time, Get My Favorite, Classmate, Glass I Love You, si Cici, kamu apa Ge? Si Cici ya kamu ya? Aku apa ya? Ada. Candy yang sama Cele. Itu yang itu sungguh-sungguh satu, sungguh-sungguh dua tuh yang sama senior. Iya. Yeah. JKT sekarang apa ya? Kita tuh ngerasain dari JKT yang dulu masih belum dikenal sama siapa-siapa. Ya nggak sih? Udahlah. Maksudnya dulu tuh fansnya tuh masih kayak hanya sebatas lingkup ini ya, biasa aja. Kalau sekarang gila lah, bocah-bocah itu bisa tahu JKT, bisa suka JKT. Anak-anak kecil segala umur sekarang bisa tahu JKT. Kalau dulu kan susah. Kita ngerasain masa-masa restrukturisasi, gimana sedih-sedihnya. Sampai sekarang akhirnya JKT48 bisa bangkit lagi, itu benar-benar kayak suatu apa ya, pelajaran yang pengalaman hidup yang berharga banget sih kalau buat aku dan buat kita semua pasti. Aku suka banget punya Siska sih. Enak ya? Enak, manis. Manis. Eh tapi daging aku enak kan guys? Coba dong guys. Coba deh. Cobain dong guys. Sis nih. Coba ya, guys. Sis mau ya. Ini Siska suka pedes sok. Cuman ini karena olahnya jadi kayak ada minyaknya enggak apa-apa sih. Tapi kayaknya bakal suka di kamu soalnya dia spicy. Enak ya? Enak kan dagingnya? Enak loh. Enak ini kayak dendeng. Maksudnya mau coba ini apa? Daging. Iya. Enak manis. Ya, kayak ini ku. Oh iya. Beef gitu. Mau dong, boleh dong, Beb. Wih, kenyang gak sih? Kenyang. Terasa sudah habis. Iya, kalian habis sampai sih. Wuh. Wow. Ya, iya. Ini siapa pun itu? Ini siapa? Lipstick Vice Pro. Oh, terima kasih. Wow, itu kamu gede. Heeh. Ini apa Mbak? Itu Japanese thick rice bowl. Oh, wow. Japanese thick rice. Tenderloin. Ah, tenderloin. Ya, nah untuk sausnya bisa langsung digoreng. Siap. Oke, okay, makasih ya Mbak. Makasih. Mau. Nanti. Nanti ya. Sampai ya. Gracia panggil Umi tuh ya. Ya, baru ini. Sumpah, enggak tahu aku. Gak tahu sumpah dia kayak kerasukan dari mana. Tiba-tiba dia tuh nah itulah panggilan. Itu panggilan sayang aku. Tapi dia sebel. Iya, sebel tapi. Tapi dia udah enggak bisa ngapa-ngapain lagi kalau aku panggil nanti kayak ya udah. Tadi biasanya kalau misalnya gue gak suka gitu kan, dia tuh pasti gak akan lakuin. Tapi gue udah ngomong berapa kali nih, kayak aku ngomong gitu, jadi gue kayak no comment dah. No comment. Udah capek ya? Iya. Wow. Ini menarik sekali. Kita bareng-bareng ya. Ini juga nih menarik sekali. Wah. Wah, umak. Suguhi. Dan ini ratatouille. Ratatouille. Ada tikus. Ada tikus. Oh, tikus.
Coba paling mentiap. Oh my god, sakit banget, cubit bener gak berani. Oh dia emang ini tuh kalau nyubit sakit banget, tapi kalau gigit gak sakit. Beneran kayak dicubit gini. Kalau sebelah Fanny tuh emang siap-siap aja pasti bakal dicubit. Aku pakai nasi sendiri. Aku juga pakai nasi, Yanti. Kita pakainya rib eye. Oke, makasih. Makasih. Wah, last feast. Oh belum, sebentar pun belum. Kita sendoknya belum. Oh iya. This is so good. Ini menarik. Kita menarik. Kita belum apa nih? Ada satu lagi. Oh my god. Wow. Salmon. Terima kasih. Selamat makan, Kak. Terima kasih. Ini buat kita bagi-bagi. Ini adalah sharing. Apa tadi? Salmon curry. Ada lagi. Udah baca. Salmon steak. Ya ini salmon curry. Dan ini ada baramundi. Kalau untuk baramundi itu udah sama nasi. Maksudnya? Udah plus nasi. Oh, iya. Gitu. Jadi di dalamnya ada nasi. Nasinya belum. Iya. Nasinya boleh tiga aja enggak, Mbak? Enggak usah. Nasinya lagi atau udah cukup. Oke. Kirain satu dikasih semua kan. Saya deg-degan. Terima kasih. Oh, makasih banyak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Aduh, jujur aku tadi. Oke. My belly is so excited. Yes. Coba kita ambil ini dulu ya. Udah kamu ambil sendiri. Terima kasih. Cisha ini langsung kenyang lihat ini semua. Coba. Belum makan nih udah langsung kenyang. Siapa yang mau coba? Aku. Nih, please. Coba. Ini manis ya kayaknya. Makan. Makan dong. Tadi kita Ratatouille. Dia manis. Ih, pengen foto. Pengen foto makanannya, belum di foto tadi. Ini memang enak. Ini ratunya enak. Mau cobain nih dong, mau ada enggak? Belum. Sebelah pengen metiak kok. Stop ya, kayak kamu gitu. Ini abu kok ngalahin. Apa? Ini pakai saus apa sih? Ini gue. Enak. So good. Ini apa? Warna. Nasi ya? Apa sour cream? Ini telur yang namanya yang dia ngomong apa? Aku gak bisa ngerti dia ngomong apa, guys. Coba aku mau coba saus yang ini. Coba ya, Sika. Kita fokus ke dia. Gemes banget, enak. Ini tuh gemes banget, terus gak sanggup. Tapi aku mau. Udah mau cobanya, Mbak? Kayak ngomong-ngomong masakan. Nanti kita semua jadi ibu rumah tangga gak? Iya dong! Nanya. Menurut kalian, siapa yang pertama kali menikah? Di antara kita? Iya. Coba kita tunjuk ya. Kita tutup mata. Nah. Kita tutup mata habis itu tunjuk ya. Coba ya, tutup mata udah siap? Belum siap. Oke. Udah siap. Ya. Satu. Dua. Tiga. udah semua. Ini gue. Kamu. Kok gak ada yang nunjuk aku? Aku pikir dulu ya. Karena kalau aku kena pisahin karena kan paling tertua. Jadi mungkin duluan. Ya udah, Sani, Gracia, lu, gue, Fanny. Insya Allah. Tapi aku tunjuknya Siska. Kenapa ya? Karena kayaknya dia kayak udah siap aja gitu. Auranya udah iya kan? Menjadi mama muda tuh dia kayak udah siap aja gitu. Gak tau kenapa, vibes dia tuh kayak udah, oke. Kayak lu udah siap memiliki acel kedua. I can take care. Iya, gak tau ya kenapa ya kita kemudian. Ya ntar gue anaknya namanya Marvel, panggilnya Avel. Terus manggilnya ibu, iya. Bu Siska. Ibu gemes banget. Ibu, udah mikir, nah, bu itu, lapar bu. Gitu. Itu salah satu yang kira. Makan, gue suapin aku. Dina, makan nang. Lagi. Ini yang buat kita sampai gendut pokoknya. Sampai gendut. Dia datengin gue, ponian. Terus kulitnya sama kayak gue, kayak agak coklat gitu.
terus dia banyak utang, agak gemuk, punya tembem, terus keringetan, asem. Itu tuh banget anak gue kayak gitu. Pohonnya pohon lima mangkok. Iya, iya, gue bikin kayak gitu. Sumpah banget, oh my god, gimana? Dia udah bayangin guys. Sumpah gue, aku udah bayangin guys, aku kayak, aku gak bisa bayangin. Bayangin. Misalkan lagi reuni sama Gen 3 ya kan. Bawa terus anak, udah dia adek aja yang pertama kali bawa anak. Mungkin ya. Mungkin gendong-gendong sih sih. Ya kan, enggak dia lari-lari, gue udah dress upin dia. Mm-hmm. Terus tiba-tiba dia datang udah tinggal pakai kutang doang. Ibu, Bu, nggak bisa, lucu banget. Gue bisa emosional bayangin ini doang. Aduh, ya udah. Kalau Shani, kira-kira gimana anaknya nanti? Lah, belum kepikiran sih, coba. Belum. Tapi kayaknya Siska dulu sih. Ya, apapun itu diaminin aja yang baik. Santai aja. Jangan mentang-mentang gue udah mau graduate nih. Enggak, tiba-tiba di belakang gue. Dia tuh jawaban aman kan. Enggak, karena dia tuh suka gitu kan. Iya. Nanti kalau gue punya anak namanya Marvel, selalu dari berapa tahun dulu, lalu. Iya, namanya gak ganti-ganti. Iya, harus Marvel. Kalau cewek Marvela, kalau cowok Marvelo. Terserah dia tuh pilih. Atau nggak Marvelius juga bisa tuh? Bisa. Bisa ya sih, tinggal pilih aja. Anaknya deh Marvel. Lu? Apa? Nama anaknya enggak. Nama anaknya? Belum mikirin lagi. Tergantung. Serius nggak sih orang masa belum mikirin ya sekarang? Belum. You supposed to mikirin nggak sih? Belum. Tergantung pasangan saya nantinya. Kalau gue emang nama belakangnya suka berubah-berubah. Hmm. Gue suka sama Art. Hmm. Marvel. Bla bla bla, ini nama tengahnya gue rahasia ya. Bla bla bla, Watanabe Siri. Oh. Misalnya gue lagi suka dulu sama Chris Evans, ya gue ikutin magia dia. Jadi kayak yang berubah tuh cuma nama belakangnya. Hmm. Nama depannya harus Marvel. Gitu dong. Thank you, too much nice information. Kalau Fanny? Enggak, belum kepikiran. Enggak mikirin juga. Ya gue. Belum. Oke. Okay. Ya mungkin ya, kapan-kapan. Nanti kalau aku tahu aku kasih tahu kamu. Oke. Okay. Gak sabar gak sih reuni kayak 6 tahun lagi deh. Gak usah ngomongin kita aja, bahkan kayak teman-teman kita yang udah nikah udah punya anak aja aku kayak shock loh. Iya. Parah ya. Dulu pas kita joget bareng deh, kita nabrak-nabrakan. Iya. Aduh. Takut banget. Kayak teman kita yang udah punya anak udah nikah tuh kayak kita masih di sini gitu. Kan gitu enggak sih? Lihat teman-teman sekolah juga kayak wow, mereka udah nikah. Iya, teman-teman kita seangkatan kayak udah banyak banget yang nikah enggak sih umur 24 tahun. Sumpah banget kayak gue mikir kan ya keren sih ya, emang beda sih. Ya udahlah ya. Temen lu juga ya, Sis? Temen gue udah nikah. Udah dia punya anak juga. Hmm. Bentar gue masih halu. Ya. Gimana dong? Mungkin gue akan memutuskan punya anak kalau gue udah kayak membedakan mana halu dan reality. Karena gue gak mungkin. Ketawa lagi kan. Ya kan? Oke. Okay. Jadi apa kenangan banyak terbaik di Gen 3? patah ya, langsung dipadahin nih, lihat-lihat. Ngomongin apa? Kenangan terbaik selama di JKT apa-apa nih? Gue? Thank you. Ya. Yes. 10 tahun apa kenangan kita? Itu kan tadi udah bukan? Banyak enggak sih? Maksudnya kayak kenangan yang kita kayak ngerasa ini Gen 3 banget sih. Oh, kenangan Gen 3 berarti ya. Mau kamu apa? Ya. Aku mau ini. Sausnya hijau, is it matcha? Enggak mungkin kan. Kayaknya. Ini itu ya, aku tahu ini. Coba, let me smell it first. Gak bisa, hidung gue gak bisa mendeskripsikan ini apa. Kok lucu sih hijau? Apa nih kenangan? Kenangan, oh aku ya kenangan terbaik adalah saat kemarin aku ke Jepang. Bener. Menurut aku itu kayak jadi ending yang lengkap buat kamu sebelum lulus banget sih, Sis. Iya, iya. Jujur. Iya lah, ke Jepang bareng Gen 3. Saya dulu pernah ngomong gitu, aku sama Siska. Siska sih, kita bukan harus ke Jepang bareng ya, gitu. Iya, dulu. Terus
Ya keturutannya sekarang ya di 9,5 tahun, tapi ya udah nggak apa-apa. It's the right time ya mungkin sekarang. Tapi kayak aku happy banget. Karena tapi kalian tuh ngira nggak sih gue kesana? Enggak, sama sekali enggak. Lo ngira nggak? Karena Feni nggak reaksi apa-apa. Dia kayak, Beb udah kelar tau, dih gue maunya lu kaget, bukan ngomong, Beb udah kelar. Aku tuh bingung ya, kadang feeling gue tuh kayak terlalu kuat gitu loh, jadi tuh kayak pas ada lu tuh, oh ya sesuai ekspektasi gue, ngerti emang gak? Emang lu ekspektasinya apa? Lu datang. Kenapa lu bisa ekspektasi, emang ada bau-baunya apa? Gak tahu. Kadang lu waktu kita gen 3 ngomong, dia bilang kan, pengen ke Jepang. Nama gen 3 yang waktu itu, yang kita berempat, kita mau apa. Gue lupa ingat. Ya, ada lupa ingat. Terus lu tuh bilang sebelum lu graduation kayak seenggaknya kayak lu pengen ke Jepang bareng kita. Okay, makanya pas kita kayak ke Jepang, oh dia pasti ikut gitu loh ya kayak. Iya. Kalau aku ngiranya ya Siska yang pasti ke Jepang, tapi enggak tahu pas saat itu. Maksudnya kayak bisa jadi after ini atau enggak dia bisa ke Jepang karena sendiri. Karena kalau misalnya kayak after kita yang ke Jepang itu dia enggak sama kita ke Jepangnya. Iya, dia sendiri. Maksudnya misalnya kayak, gitu. Iya. Ya udah ya. Jadi okay. itu my favorite memory. Demi apa? Demi apa? Demi Gian. Nil. Lebih iya sih itu sih gue mungkin. Gak tau gue tuh kayak short term memory gitu kadang. Makanya itu kayak dikatakan. Kayak kalau kalian? Kalau kalian apa? Siapa mau jawab duluan? Siapa? Aku kali ya. Ikannya guys. Ya. Sembari coba. Kalau aku juga mau ini. Kari cobain. Aku mau ini. Aku mau yang itu juga. Enggak, kamu sama Cici ini. Aku coba lapa imut. Stop banget. Itu apa sih? Dari kemarin lapa imut deh aku. Aku lagi di ruangannya. Aku imut tak. Aku seberapa imut. Aduh pusing banget tuh kan. Dari antara kita berempat yang kayak tetap terbuka dengan perkembangan teknologi khususnya dari TikTok itu gak sih? Dia iya tahu sih. Segalanya. Kenapa ya aku tuh selalu ngajakin teman-teman aku bikin TikTok tapi mereka kayak kadang-kadang enggak. Terus kayak ini TikTok ini loh pasti tahu kan? Enggak tahu. Terus kayak aku bingung harus ngapain. Oke. Enggak sih enggak apa-apa. Akhirnya aku membikin konten itu ya. Tat. Enggak tahu. Itu ya, Mbak. Yang di TikTok aku itu. Enggak tahu juga. Jadi kamu gimana lanjut-lanjut aja? Back to the topic. Kenangan terbaik. Belah aja mau suapin lu. Banget. Jadi bingung kan nih mau ngomong gimana. Iya, silakan sih. Kalau aku malah senang waktu kita pisah tim. Kayak di tim J, oh ya, aku juga zuzur. Kok kita sama sih jauh? Masa sih tapi jauh tau, gue ngerasa kita jauh pas saat itu. Jauh, cuman kalau dari kalian bertiga bareng ya, awal-awal aku sendiri. Kalau dari aku, ngeliatnya tuh kayak, kita berkembang banget. Itu berkembang masa kita berkembang soalnya. Bener. Terus kayak setiap member di tim masing-masing tuh bisa bersinar, kelihatan aku ngeliatnya kayak, oh my god, gen 3 keren banget gitu. Gak tau sih, kalau aku sih tetap merasa dekat dengan kalian ya. Walaupun jarang main, tapi kan tetap kalau ketemu Cici. Aku tuh tipikal orang kalau udah kenal, udah temenan nih, pasti aku akan anggap dia temen sampai kapanpun. Widih. Gils. Budget nih bro. Kenapa? Gitu, ini enak banget mas potetonya. Mas mau. Potato. Mas. Mas potato kan? Iya, aku punya ini. Iya, tapi kamu tadi bilangnya mas. Mas potato. Mas, potato mas! Energi masnya datang. Mas Wisnu! Datang beneran. Oh, juga. Kalau dia datang the best. Best sih. Guys, ini enak banget. Cobain mas potatonya. Mas, potato aku mas. Aku suka sih teksturnya kayak gak terlalu yang... Mas, potatonya, ininya bentuknya ikan salmon tau guys, keren dah. Enggak dong. Iya tuh, ada sisiknya. Oke, coba lalu, sekarang kita tukar. Sekarang ke Gracia. Gue? Iya. Ini kita. Ini ke Shani. Oh my god. Ma. Iya, Ma. Tuh kan dia udah kayak mama-mama. Ini yuk, makan. Dia, makan, dimakan, dihabisin. Ya. Aduh, gimana ya ini makannya? Aku tuh bingung loh, guys. Oh my god. Okay. Kalau Feni, menurut Feni apa? Aku sama sih, sama Cici. Oh, kenapa sama dong semuanya? Gak boleh sama. Gak ada, bukan gak ada. Gak boleh sama. Kayak kebanyakan. Aku juga jawabannya itu lagi. Kayak soalnya aku kayak di tim J itu menurut aku bisa benar-benar berkembang banget. Benar. Kayak kita di tim masing-masing berkembang. Iya, kayak aku terakhir kembali gitu loh, kayak bertemu dengan kakak-kakak
gen 1, apalagi kayak deket banget aku sama kakak-kakak gen 1 sama gen 2 waktu lagi yang di tim J, maksudnya yang ada di tim J. Bener banget. Jadi tuh, iya aku ngerasa, oh itu kayak gold time kita gak sih? Bener-bener. Kayak kita tuh berkembang secara mental dan semua gitu, kayak benar-benar berkembang secara emosional semuanya itu berkembang waktu kita. Update-nya di situ ya. Iya. Kayak aku bisa, dulu ingat bisa makan ya, santan enggak? Enggak ya. Bisa saya maaf. Dulu kayak aku enggak pernah dikasih lagu seksi. Heeh. Enggak pernah sama sekali. Lucu semua, iya, meloncat semua, iya, mah happy semua. Semua. Waktu di tim J juga langsung kayak wow, it's me gitu. Yes, aku girl. Aku you better dance. Benar. Aku menemukan ternyata ini loh yang aku suka gitu loh di tim J. Jadi menurut aku di tim J juga ya gitu. Iya, iya, betul. Iya kan waktu kita dapat banyak tantangan kayak bikin konser sendiri. Makanya kita ingat banget harus full house 20 kali. Kalau enggak batal itu kayak itu benar-benar jadi bikin kita kayak merasa memiliki gitu loh. Yeah. Dan kayak kita berjuang bareng-bareng as a team. Pressure-nya sih dapat cuma pelajarannya tuh juga pelajarannya dapat banget, luar biasa banget sih. Tapi menurut aku selama di tim itu waktu masa-masa pressure banget, terus berkembang banget, belajar banget, terus ngebentuk diri aku yang sekarang tuh salah satunya dari tim juga sih. Kalau tim T itu kita kayak mungkin setuju, masih terlalu anak-anak ya, jadi kita ngerasanya happy-happy aja. Iya. Terlalu kita masih anak-anak dan kita nggak ada sebelum Mami Haruka masuk ya, kita tuh nggak ada orang yang bisa kita contoh gitu loh, karena kayak sebelumnya kita sama semua, baru masuk semua, debutnya sama, nggak ada yang kayak kita bisa lihat panutan kita tuh siapa. Setelah Kak Haruka masuk, kayak kita baru, oh idol tuh gini, gitu, jeger, gini. Dan ternyata itu mungkin karena kita masih kecil ya, waktu tim T. Jadi kan kita ngerasa kayak defensif sama diri sendiri gitu loh. Kita kayak nggak defensif in terms of maksudnya defensif apa? Misal kayak oh mungkin dia mau ngomong. Misal nih kita kan karena satu tim, kita satu generasi, jadi kayak kita tuh punya pola pikir sendiri, punya mindset sendiri gitu. Terus karena nggak ada yang paling tua dan nggak ada kapten kan waktu itu, jadi yang ngerasa kita kayak oh yaudah bebas aja gitu. Gak ada yang kalau kayak di tim J, tim K kan bener ada senior, ada apa, jadi kita bisa lihat gitu. Benang merahnya tuh kayak gak nemu gitu kan. Bener. Maksudnya kayak kalau dulu tim T kita jadi kayak udah. Iya sih, aku juga merasa aku berkembangnya pas masih di tim K, karena aku banyak banget pengalaman di tim K jujur. Kayak dari tiba-tiba masuk tim K, masuk tim yang aku nggak ekspektasi aku bakal masuk ke situ. Karena kalau misalnya ditanya dulu ya pas masih tim T, aku maunya tim J, tim K, kalau misalnya dipindah aku bilang punya tim J, karena tim J tuh kayak enjoy terus gitu kan. Kalau tim K tuh selalu kayak kelihatannya tuh kayak keren, terus pasti pressure-nya gede banget kan karena ya, membawakan lagu-lagu yang wow gitu loh. Iya, nah, tiba-tiba aku masukin ke tim K, dan tim K juga aku pernah dikasih kesempatan ini itu juga, dikasih kepercayaan juga buat jadi kapten juga. Itu tuh benar-benar kayak suatu yang wow, berharga banget sih buat aku, walaupun cuma bentar ya, tapi emang ngebentuk aku banget sih. Masa jabatan lo? Belum masa jabatan lo? Sampai setahun deh kayaknya. Soalnya waktu pandemi. Oh iya. Ya, itu keren banget sih. Sosialisasi. Terus udah. Tapi menurut aku masa-masa yang paling aku suka juga sebenarnya sekarang masa-masa yang paling aku suka sih di JKT48. Karena bersama teman-teman aku yang sampai sekarang masih ada di sini, terus juga banyak anak-anak. Banyak anak-anak kecil, anak-anak baru, kita jadi merasakan apa ya, perubahan yang signifikan gitu loh. Tapi kayak ada serunya juga karena ya aku jadi merasa muda terus aja gitu kalau main sama anak-anak. Good. Baiklah. Aku mau dessert. Aku juga mau dessert. Me too. Kayak kita udah kebanyakan sweet tooth. Jadi kita akan gimana kalau kita makan lagi? Kita makan tapi kayaknya enaknya di luar enggak sih? Ayo kita menghirup udara Jakarta. Sore di Jakarta. Senja. Jarang apakah banget nih sore-sore bisa santai. Iya sumpah. Banget. Tempatnya enak banget sih. Enak banget sih tempatnya. So comfy. Buat nongki-nongki. Iya, ngopi-ngopi seru ya. Enak, seru. Kayak enggak ada cahaya tapi enggak panas. Iya. Iya, ini bisa ditutup juga sih. Iya, ini keren banget. Iya, keren banget. Ya, tapi kalau malam enak sih kayaknya. Vibes-nya kayak remang-remang gimana gitu. Chill. Wah. Kalian abis ini ngapain guys? Kita lagi mau nunggu dessert. Lagi mau nunggu dessert. Iya. Kita makan lagi. Iya dong. Belum kenyang. Kamu udah kenyang ya? Udah kenyang sih, cuman habis ini aku kayaknya mau ada kegiatan lagi deh. Oh my god. Sibuk banget sih. Ayy. Jangan gitu. Semangat ya. Semangat. Dadah guys. Aku dadah. Ya. Thank you. Iya. Karena udah mepet. Bye. Dadah. Bye. Hati-hati. Dadah.
Dadah. Thank you. Nanti kita ngobrol lagi. Nanti kita ngobrol lagi. Dadah. Bye. Bye bye. Bye guys. Jadi, ketiga. Kita mau ngapain di sini, guys? Kita mau ngobrol apa di sini? Aku mau makan dessert. Aku juga mau dessert banget. Kepengennya manis-manis. Siska bentar lagi. Bentar lagi grade 2. Iya, bentar lagi. Hitungan hari. Lagi deh kayaknya ya. Iya, hitungan hari, astaga. Hitungan hari sih, Sis. Cepet banget ya. Iya, Mbak. Wow. Ih, gemas. Wah, kita tadi strike. Kita itu aja. Yang ini udah kelapa ya. Wah. Uma. Lucu banget. Gemes. Aishie. Mangkoknya lucu banget. Lah, iya ini lucu banget nih. Aishie. Tropical mango yogurt. Oh, jadi dia mousse atasnya mango boyu. Oh, wow. So good. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oh, ini ada juga masih coklat gila. Oke. Terima kasih. Iya guys, jadi gue nih, ntar dulu. Oh iya. Lu udah graduation ya. Semoga kayak gue berharapnya lu harus tetap apa ya? Maksudnya sih sebenarnya enggak bisa kan kayak diem sehari pun. Tapi kayak harapan gue itu yang putuskan ya, semoga lu bisa menemukan apa yang lu mau aja sih. Amin. Amin sebenernya banget. Ya. Amin. Ya, silakan, Pak. Lagi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Karena kayak di luar sana tuh pasti banyak banget yang bisa kamu pelajarin gak sih? Iya. Dan menurut gue lu pasti suka, iya gak sih? Kayak kita gak usah khawatir, karena menurut gue lu tuh udah punya bahan lu sendiri buat masa depan lu. Amin. Kita pengen Siska menjadi Siska Saras. Amin. Benar. Semoga, terima kasih ya. Itu bagus banget. Pesan-pesan sama Siska tuh sebenarnya banyak banget sih. Boleh dari banget. Dulu ya. Dari masih kecil. Kalau bikin video juga gak cukup dari, gak sih? Iya benar banget. Dari masa audisi tuh bareng Siska terus. Orang waktu dulu kita selalu pulang bareng, pergi bareng. Iya. Kita so, dulu literally temen nebeng hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Kalau pagi Gracia nebeng aku ke sekolah. Malam aku nebeng Gracia. Iya. Sorry. Pulang latihan ya? Iya, bahkan selalu. dia sering banget kayak nungguin aku selesai les. Abis itu kita ke latihan bareng sorenya, ya gak sih, Sis? Ya ampun, bener-bener kita tuh teman masa kecil sampai sekarang, weh. Dulu kenangan sama Gracia, kita pernah mau cater pajama ya? Iya, terus kita kayak mau telat gitu kan, inget gak sih? Kita telat. Masih inget itu. Kita panik banget. Kita make up di mobil banget. Online, gue bilang, Gre, kalau kita nggak naik motor online. Kita nggak sampai. Jadi kayak aku pesenin buat Gracia dulu, abis itu aku pesenin buat gue, ya nggak sih? Akhirnya kalian naik gue aja sendiri. Aku tuh nggak pernah naik kendaraan umum sendiri, ya nggak sih? Guys, dia naik busway aja nggak pernah. Bener-bener kayak gue gandeng anak gue rasanya. Bahkan Siska tuh lebih muda daripada aku loh, guys. Tapi dia bener-bener kayak bisa. Kayak dia tuh udah banyak banget experience-nya. Dan dia bahkan aku naik busway aja aku belum pernah kan. Dia gandeng aku guys, sampai terus hujan, terus kita payungan bareng ke FX. Itu yang waktu itu? Sumpah, gak sih ya. Sebenernya dari antara, kalau misalkan disuruh nanya, dari antara berempat kita, gue sama Gracia tuh temenan banget. Pasti ya. Sebanget itu gak sih? Soalnya Siska tuh orangnya jujur banget dan dia tuh selalu cerita apapun ke aku guys. Enggak dari tempatnya. Penting apa yang enggak penting? Aku tuh gue orangnya oversharing. Gue orangnya oversharing ke semua orang. Sih, ke semua. Cuma kalau sama Gracia, gue enggak bisa enggak cerita, ngerti enggak lo? Iya, dan enggak bisa bohong. Enggak bisa bohong, enggak bisa kalau yang lain tuh gue bisa kayak ini cerita, tapi gue ceritain cuma kayak di pojok kayak doang. Nah, kalau Gracia tuh enggak, gue kayak gre apa dalam dalam. Terus kan tuh lucu banget sama dia, soalnya selalu menjadi kayak mood booster gue. Kalau kayak gue lagi sedih atau lagi bete, dia tuh bisa tiba-tiba kayak ceritain hal-hal yang lucu karena hidupnya tuh udah lucu. Dan dia tuh orangnya kayak apa ya? Kok berekspresi kan? Ekspresif. Jadi kayak semua hal yang dia ceritain tuh lucu aja gitu dan kayak out of the box banget. Ya gue seneng banget sih temenan sama lo. Nanti kalau gue udah duet, gue ajak ketemu jangan susah. Lu kali. Schedule-nya jangan susah. Ya emang member JKT itu schedule-nya teater mulu. Ya kan? Tahu kan. Iya kan, lu member, kan gue member ya. Jadi kayak ya gitu deh, tapi ntar aku bakal
akan sering ketemu kalian. Kaliannya jangan gak mau ketemu gue ya. Pastilah kita mau lu kali yang manggung sana sini nanti. Manggungnya amin. Tapi gak punya waktunya enggak dong. Iya dong, harus tetap. Kalau kesan-pesan ya dari gue. Nah, kuping gue pengang. Pertama ketemu Feni itu kita audisi, bukan audisi. Yang udah di ruangan gak sih? Yang di ruangan yang udah ada nomor. Jadi kita duduk bersebelahan. Iya, pokoknya antara itu atau enggak kita sering interaksinya adalah pas lagi karantina, pas lagi latihan fisik, kita training. Kita sebulan terus. 6 bulan, kalian berapa bulan ya? Sebulan. Oh, kalian soalnya sama sebulannya 17-18. Iya. Aku sama Cisa ini juga sebulan terus. Makanya, lucu ya. Ya, pas Cisa yang sebulan. Iya. Fanny tuh dari dulu emang orangnya sangatlah energik banget. Dan dia tuh makin berkembang. Skill gak usah ditanya ya. Skill, dan pokoknya yang basic-basic istilahnya yang primer, sekunder, tersier. Nah, yang pokok-pokok kayak gue cari ceritain lagi ya. Tapi apa yang gue suka adalah dia tuh kayak beda banget kita semua tuh upgrade nggak sih dari style, iya, dari make up. Iya, benar sih, jujur, iya banget. Kayak makin kesini makin tahu bagusnya gimana. Kayak apalagi Fanny kan emang fashionable banget kan. Jadi kayak semua lo tuh chic abis bro, lo tuh keren banget. Bahkan kalau misalnya nanti aku di luar, mungkin aku bakal tanya Fanny tentang perihal busana. Tapi aku pasti kangen sih, kayak, Fan, ini bagusnya apa ya? Iya, karena gue orangnya tuh susah mengambil keputusan, even yang terkecil sedikit pun. Iya. Gue tahu gue mau ngambil apa, tapi kayak, tapi lu tuh, ya gue cuma butuh diyakinin orang aja kok. Iya. Tuh, itu sih Fanny, pokoknya semangatnya si JKT. Lu bakal lama di JKT, ngerti? Sekarang pun udah lama, jadi kayak, apa ya? I know JKT48 will be great. Ya. Dengan adanya dirimu menjadi senior di sini. Amin. Thanks, bro. Kalau buat Gracia ya. Gracia. Semangat. Iya. Oh. Ya pokoknya bentar, gue harus memikirkan hal yang mungkin out of the box kan. Lo bilang gue out of the box. Emang di out of the box lo. Gracia itu berubahnya adalah Ya sama seperti ya, kayak pokok-pokoknya itu udah pasti. Istilahnya spare part-nya. Kalau di komputer lu, hardware-nya itu kayak pasti berubah. Cuma Gracia yang tidak berubah adalah Gracia tuh kayak tetap menjadi Gracia yang dulu yang kayak lu enggak bisa hidup sendiri enggak sih? Iya, jujur. Iya. Benar. Karena gue sekamar sama Gracia tuh ngerasa kayak sini deh, gue baru beresin deh kopernya. Sini deh. Padahal sih kok kopernya juga mesti harus diberesin. Tapi, iya, tapi dia kayak, beda banget deh sama gue tuh kayak, beresin sendiri. Ya, dia tuh kayak kalau misalkan aku, Shani, kita sekamar di Jepang. Itu kan kayak kita pulang, oke, kita beresin buat besok apa. Ini. Iya, nggak, dia bisa ambil dia tuh, berapa aja mau take out baru dia beresin. Dia main HP dulu, terus gue kayak, no way, nggak bisa. Gue ngeliatnya nggak bisa lagi. Terus kayak, dimana mandinya lama banget, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kan kalian yang mandi duluan kan? Iya. Ya, karena kalau lu yang mandi duluan, gue juga gua tidur. Semua yang sekamar sama aku emang selalu mandi duluan. Pokoknya apa ya pesannya? Iya, gue merasa graduate dari JKT bukan berarti kita berpisah, ngerti gak sih? Iya dong. Bukan kayak gue putus, mau hilang gitu, enggak. Jadi kayak aku ngerasanya ya sampai kapanpun aku ngasih pesan atau kesan ini bukan berarti kayak next-nextnya gue gak akan bisa ngobrol sama kalian lagi. Iya. Dan jadi, gak akan sesering itu ketemu gak sih? Iya, jadi mungkin kalau pesannya apa ya? Temukan apa yang sebenarnya lo suka. Do whatever you like, whatever you have passion about it. Dan tetaplah menjadi Gracia, si paling aware dengan perkembangan teknologi tren di dunia maya. Gitu aja sih. Maaf ya, sorry banget kalau misalkan kayak kesan-pesannya kayak kurang mendalam atau kurang deep atau kurang kayak sesuatu hal yang baru diucapkan karena menurut gue kita gimana ya jelasnya nggak bisa gue adalah tapi kadang emang kalau kita terlalu sering ketemu iya kan? Gini ya kan? Kayak gini, I know you guys will be great, yep. Will be okay with me or without me. Wedeh gitu. Babe, suka lu pasti suka ini deh, tapi enak banget coklatnya ini, pasti suka, coba ini matcha coklat enak.
Hah? Ice cream. Enggak, ini bukan ice cream. Emang ice cream? Tadi kok aku makan bukan dingin ice cream? Dingin kan? Ini enak banget sih krimnya bulenya. Cuka cuma bisa makan ini doang krimnya bule karena bisa, gak, ini gak bisa. Dingin. Coba deh, belah pasti coklatnya meleleh. Enak banget tuh. Bro. Bro. Ini seger banget tapi ini lumer abis krimnya. Oh my god, mau. Ini bisa nih. Pesan aku buat Siska tadi belum ya? Semoga Siska di luar sana, aku yakin Siska bisa jauh lebih berkembang sih daripada di JKT48. Amin gak sih? Sekarang, ya Tuhan, amin ya Tuhan. Karena lu tuh berpotensi banget sih untuk di dunia musik. Amin. Karena suara lu tuh benar-benar one of a kind gitu loh. Kayak suara lu benar-benar semua orang gak ada yang bisa suaranya kayak lo. Kayak lu cuma satu di dunia ini suara lu. Orang papa mama aku aja senang banget sama suara Siska. Ini banget ya, ciri khas banget Siska. Gue yakin lu tuh pasti bisa jadi diva. Ah, elo. Nanti kalau lu konser, undang-undang gue ya. Iya. Pokoknya lu harus selalu apa ya? Lucu banget deh ini ya. Munculnya. Ya, menjadi Siska yang si gadis yang riang selamanya. Si gadis yang riang menjadi selamanya. Si gadis yang riang selamanya. Gue selalu ya selalu di apa ya dipertemukan dengan orang-orang yang amin, baik juga, amin banget, amin. Bisa untuk bikin lo maju juga, bisa bikin lo berkembang juga. Gue yakin di luar sana lo pasti bisa lebih jadi pada sekarang sih. Amin ya. Amin banget ya. Pokoknya semangat sih. Jangan lupain kita ya. Nggak akan, kalian jangan lupain gue ya. Guys, gue pengen banget ketemu nonton. Aduh, sorry, gue lagi tur. Ya kan emang gitu kan JKT, kan gue ngerasain kemarin. Kemah? Tur. Kenapa dia lagi suka gini? Aku lagi suka gini. Mengikuti perkembangan zaman. Emang gitu perkembangan, gue ini doang yang bisa. Yoi. Ini bukan asin, kamu bisa makan tau. Ini juga, Beb. Ini kayak asem. Ini manis kue gitu. I'm curious about this. Ini juga asem, cobain deh. Tapi ini gak dingin. Siska suka makan manis ya? Kadang, kalau misalkan kayak...